Baik, kita teruskan dengan laporan sukan. Kami dan Andre Zinio bercerai kerana faktor taktikal. Itu pengesahan pengurus PDRM Datuk Kamarul Arifin Mohamad Shahar sekaligus menafikan keputusan menggugurkan bekas pemain Johor Darul Ta'zim itu kerana masalah disiplin. PDRM buat keputusan mengejut apabila melepaskan Andre Zinio ketika pemain tengah dari Brazil itu menyerlah menerusi beberapa aksinya musim ini. Malah Andre Zinio juga bukan asing buat PDRM kerana pernah mewakili skuad Sang Saka Biru pada musim 2016. Menimbulkan persoalan mengenai tindakan itu, Kamarul jelaskan corak permainan Andre Zinio tidak lagi bersesuaian dengan kehendak pasukan. Jadi lebih kepada taktikal pasukan dan untuk menambahkan sengat bahagian serangan. Bukan saya kata Andre tak bagus, tapi lebih kepada untuk taktikal pasukan yang terkini sekarang lah. Kita lebih memerlukan di bahagian serangan. Sebagai ganti, PDRM menetangani kontrak dengan bekas penjaring terbanyak Liga Bahrain, Uche Akbar, yang akan beraksi hingga akhir musim ini. Dia akan sepasukan Ifi Dayo di Liga Bahrain. Dan saya amat yakin dan amat berpuas hati dengan apa yang dia persembahkan dalam sesi latihan bersama kami. Dan saya amat yakin dia akan mampu memberi impak yang besar kepada pasukan kita.